Pernah nggak sih tersirat pertanyaan, kenapa semua barang harus dibayar pakai uang? Bukannya uang hanya sekedar kertas yang dicetak dan dikasih gambar. Bahkan semasa di sekolah kita pernah diajarin kalau dulu beli barang bisa dengan barter ataupun koin emas. Kemana semua sistem pembayaran itu? Dan kenapa seluruh negara di dunia saat ini hanya pakai uang sebagai alat pembayaran? Ternyata, jauh sebelum adanya uang kertas kayak sekarang, manusia sudah melakukan transaksi dengan berbagai macam cara. Pertama, manusia mulai mengenal barter alias tukar-menukar barang. Karena belum kenal sama sistem alat tukar, nenek moyang kita saling bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya nih, Budi punya 10 ekor ikan ditukar oleh Ana dengan 1 karung beras. Hal ini tentu lumrah dilakukan masyarakat antar daerah pesisir dan pegunungan seperti Ana dan Budi. Walau barter sudah dipakai sejak lama, tak ada yang tahu pasti kapan dan di mana sistem ini dimulai. Profesor antropologi di Cambridge University Caroline Humphrey menyebut tidak ada bukti yang pasti kapan barter ditemukan. Tidak ada contoh ekonomi barter murni dan sederhana yang pernah dijelaskan, apalagi munculnya uang, sebutnya. FYI, beberapa masyarakat di pedalaman Indonesia saat ini masih mengandalkan barter barang loh. Tahu gak di mana? Yang jelas, beberapa ekonom abad ke-18, Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, menggambarkan skenario yang sama, di mana seorang pedagang roti ingin makan daging, namun sang tukang daging tak ingin apa-apa. Kedua, barter barang tentu ada kendalanya. Tak semua orang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain. Mungkin karena persoalan belum atau tidak butuh barang itu sama sekali. Kalau gue punya skincare bagus, gak mau dibarterin sih, kecuali skincare orang satunya lebih mahal. Mulailah, masyarakat menggunakan uang, namun dalam bentuk barang seperti kulit dan kerang. Misalnya, pada awal abad ke-14, banyak bangsa di dunia menggunakan cangkang kerang kauri sebagai alat tukar perdagangan, salah satunya wilayah di tepi barat pesisir Afrika. National Museum of African American History and Culture, Smithsonian, mencatat cangkang kerang kauri digunakan sebagai uang barang lantaran ukuran yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Bahkan Raja Gezo dari Dahomey, yang saat ini dikenal sebagai negara Benin di Afrika, lebih memilih memakai kauri sebagai alat tukar. Terlebih, cangkang ini sangat tidak mungkin untuk dipalsukan pada masa itu. Ya, tapi kalau di zaman sekarang udah pasti lebih mudah lah ya buat dipalsuin. Oke, ketiga. Sejak manusia mulai mengenal logam, muncul ide untuk membuat uang dalam bentuk logam yang bisa digunakan untuk alat pembayaran. Uang logam pertama dibuat oleh Raja Croesus dari Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut Britannica, penyair Yunani saat itu Xenophanes menganggap penemuan uang logam berasal dari daerah Lydia. Kalau itu, uang logam dibuat dari campuran emas dan perak murni. Keempat, uang logam yang saat itu dinilai masih kurang efisien karena ongkos produksi yang mahal dan berat perlahan mulai ditinggalkan. Bangsa Cina diketahui sebagai peradaban pertama di dunia yang menggunakan uang sebagai alat transaksi. Corporate Finance Institute menyebut saat itu kebutuhan akan uang logam di Cina sedang meningkat tajam. Namun, ketersediaan logam justru sangat terbatas. Maka muncullah ide membuat uang kertas yang pertama kali dibuat dari kulit kayu pohon murbe. Hingga saat ini, uang kertas digunakan sebagai alat tukar yang sah di seluruh dunia dan dikeluarkan oleh bank sentral untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakatnya. Kelima, sering menggunakan teknologi informasi, uang tak lagi hanya berbentuk kertas, namun juga berbentuk elektronik. Misalnya, kartu elektronik yang digunakan untuk transportasi umum dan bayar parkir. Hingga kripto yang di beberapa negara sudah diadopsi sebagai mata uang. Bahkan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, saat ini tengah menggodok rancangan mata uang digital alias Central Bank Digital Currencies atau CBDC. Nah lo, kalau begitu apa bedanya rupiah digital sama kertas? Tulis di kolom komentar ya. Jadi sekarang udah tahu dong kenapa saat ini beli barang harus pakai uang. Karena baik uang kertas, logam, digital, nilainya lebih setara, bisa digunakan dalam jumlah yang masif, dan lebih mudah dicetak serta dibawa kemana-mana. Itu dia alasan dibalik kenapa semua barang harus dibeli pakai uang. Kalau ada informasi yang mungkin belum dimasukkan, bisa dibahas di kolom komentar ya. See you!